suasana panas, gerah. Tapi kalau ada hiburan seperti ini, mereka bisa lebih fresh, lebih segar. Yang artinya membuang perasaan-perasaan penat. Sebelum melakukan perjalanan laut ya? Sebelum melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Tadi menyebutkan lagu juga Bu ya? Ya. Menyebutkan lagu juga tadi? Iya. Demi keluarga besar saya. Yang akan melakukan perjalanan. Terkait adanya live musik di terminal penumpang juga? Oh iya. Ini salah satu bentuk untuk menghibur calon penumpang yang akan berangkat, yang mana selain penumpang juga pengantar penjemput juga ya, untuk bisa menikmati. Nah, ini upaya kita untuk menghibur penumpang arus balik ini, karena kita tahu bahwa penumpang ini kan berada bukan hanya dari Parepare, tapi berada di sekitar Parepare. Ada yang dari Toraja, dari Mamuju, ya, dari Palopo, dan kawasan sekitarnya, daerah sekitarnya. Sehingga itu sudah berjalan cukup jauh, ya, menempuh dari daerah masing-masing sampai ke pelabuhan. Tentunya butuh hiburan sebelum melanjutkan perjalanan via laut. Seperti itu. Ya, jadi bisa juga ya, jadi penumpang ini bisa menyumbangkan lagu mungkin yang punya nyanyi, ya, betul, seperti itu. Kalau antusias penumpang sendiri Pak, melihat antusias penumpang ini? Ya, jadi antusias penumpang ini sangat antusias ya, tentunya butuh hiburan sehingga bisa menikmati lah suasana sebelum berangkat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!